Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi YouTube. Pagi ini saya sedang berada di Ranca Ekek, yaitu tepatnya di daerah Ranca Kihiyang. Ini spot antara stasiun Ranca Ekek dan stasiun Haur Pogur. Saya udah agak lama gak kesini dan baru tahu ternyata rel yang sebelah sini, sebelah kanan, rel yang lama itu sudah gak ada teman-teman, sudah diangkat dan bantalan-bantalannya mungkin mau diganti yang baru ya, untuk diseimbangkan juga tingginya dengan rel yang sebelah kiri yang baru gitu ya, yang sekarang dilewatin oleh kereta-kereta. Kirain saya mau diangkat, ditinggiin gitu ya rel yang lama, ya ternyata dibongkar. Setelah nanti double track di sini, mungkin kereta-kereta akan melintas dengan kecepatan tinggi ya di sini. Mantap pokoknya, dan pasti jadinya di spot ini akan menjadi spot yang ekstrim ya, kecepatannya lumayan tinggi. Pagi ini saya akan menunggu satu kereta, yaitu kereta Lodaya Pagi yang sebentar lagi akan melintas dari Bandung tujuan akhir Solo Balapan. Ikutin terus videonya ya.